penuh dengan ketakutan, penuh dengan keraguan, dan juga kadang merasa bahwa hal-hal tersebut yang membuat kita tuh tidak ada jalan lagi dalam hidup kita. Tapi satu yang harus kita tahu, bahwa kita mempunyai penyelamat yang hidup, dan karena dia hidup, kita bisa menghadapi hari-hari kita dengan baik dan dengan kuat di bawah lindungan Tuhan. Because he lives.